merumuskan inilah harus yang dicari oleh penyidik. Pertama kita kupas, misalnya terkait dengan saksi. Tadi kami sampaikan, saksi yang potensial mana? Tolong, ini juga sama-sama kita bantu penyidik. Penyidik ini makin mencari, biar rekan-rekan tahu, mereka kalau mengandalkan fakta olah TKP, sangat minim, biar rekan-rekan ketahui bersama. Kenapa tadi saya sampaikan? Barang bukti pisaunya sampai sekarang belum diketemukan. Tapi kita patut menduga bahwasanya itu adalah luka akibat kekerasan benda keras. Ini juga perlu diungkap. Kemudian kita juga baru mengetahui atau mendapatkan sepatu yang sebelah kanan. Nah, ini nanti bisa dibawa ke lapor. Dari lapor akan keluar muncul, insya Allah nanti kalau sudah selesai DNA-nya muncul. Yang menjadi pertanyaan, itu DNA rumusnya muncul, punyanya siapa? Nah, ini yang polisi juga harus kasih cari tahu. Beda halnya misalnya seperti kejadian kita dapatkan sidik jari. Alhamdulillah, sekarang kita sidik jari luar biasa. Itu sekian detik, kalau kita sudah masuk ke database, itu sidik jari akan keluar. Sidik jarinya siapa? Nah, ini yang juga masih minim kita dapatkan di TKP. Namun, kalau DNA nanti muncul, berarti polisi harus jadi pembanding. Maksudnya apa? Kalau ada calon tersangka, polisi harus cari tahu. Sebelum menangkap yang bersangkutan, berarti polisi harus betul-betul yakin bahwasanya DNA itu punyanya tersangka. Karena apa? Ini nanti bisa menjadi barang bukti. Kaitannya jadi alat bukti kalau ahli DNA kita sudah lakukan pemeriksaan. Jadi itu menjadi satu alat bukti namanya keterangan ahli. Ini juga perlu disinkronkan biar kita rekan-rekan semua ketahui. Terkait dengan petunjuk-petunjuk. Nah, inilah sekarang yang sedang dibangun oleh penyidik di sana. Biar rekan-rekan tahu. Ya, kalaupun polisi di sana tidak banyak menyampaikan ke publik, biar rekan-rekan tahu bahwa teori-teori itu akan dicoba semua. Misalnya terkait dengan tadi disampaikan apa ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai jurnalis. Polisi juga akan menggali tanpa menyentuh rekan-rekan. Polisi akan mempelajari itu. Kemudian yang kedua, bisa juga melalui teori masalah kebiasaan yang bersangkutan, masalah kehidupan pribadinya, masalah kehidupan asmaranya, atau kehidupan. Semua akan juga dicari. Semua bisa kemungkinan terjadi. Karena memang kita masih mengumpulkan data, mengumpulkan barang bukti, kemudian mengumpulkan keterangan-keterangan, dan tentunya nanti kalau sudah muncul, polisi akan membuat konstruksi alat bukti apa yang kita pakai untuk bisa menangkap si pelaku itu. Kita sama-sama doakan bahwasannya memang dalam teori tindak pidana ini memang tidak ada perbuatan atau peristiwa pidana itu yang sempurna. Semoga kita sama-sama mensupport Polres Mamuju Tengah ini dan Polda Sulawesi Barat bisa segera mengungkap ini dan kita sama-sama bisa tahu motif apa sebenarnya yang terjadi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Awit, ini ada permintaan dari keluarga tadi. Katanya penyidik berubah. Awalnya udah ngotot ingin menyampaikan tersangkanya, tiba-tiba blank lagi. Gimana ini? Ya, tadi sebenarnya sudah saya singgung bahwasanya kami sebagai Humas Polri tentunya kami posisinya di tengah. Ya. Saya juga Kapolda-nya, saya juga di Kapolres-nya, tapi kami di tengah. Ya. Kami tengah semuanya. Pada intinya kembali lagi bahwasannya tadi sebenarnya kami sudah secara tersirat saya sudah sampaikan sebenarnya arahnya itu terkait dengan masalah pekerjaan,
masalah pribadinya, masalah asmaranya, ini semua digali. Penyidik siang malam misalnya, bahkan sampai keluar provinsi mengikuti day per day, jam per jam apa yang dilakukan almarhum ini. Jadi pada intinya polisi juga mau profiling kegiatan sehari-hari yang almarhum ini. Karena memang dari situ kita baru tahu nanti sebenarnya apa masalah yang kita hadapi, apa yang dihadapi oleh almarhum ini. Kita sama-sama ungkap misteri ini. Nah, kita tadi saya sampaikan bahwasanya polisi dalam hal ini dengan segala tadi rekan-rekan yang ada di lapangan, insya Allah akan bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Itu yang lebih akurat. Dan kalau kita menggunakan scientific itu, insya Allah itu istilahnya tak terbantahkan. Cuma ya kembali lagi, memang tadi harus kita bantu konstruksi hukum ini. Tadi alat-alat bukti yang tadi saya sebutkan, minimal saksi yang jelas kami bisa sampaikan, yang paling mendekati kejadian itu orang yang pertama kali menemukan ya. Yang kita dapatkan, maksudnya penyidik dapatkan itu. Sementara saksi yang menemukan tadi kita tanya, apakah Bapak tahu waktu kejadiannya? Tidak, Pak. Malah saya pikir ini kecelakaan. Ini masih jauh. Jadi kita makanya semua upaya, mulai dari CCTV yang terdekat, karena biar rekan-rekan ketahui bersama, TKP ini kan jauh, kemudian spotnya juga blank, sehingga memang ya tidak mudah lah, pekerjaan tidak mudah itu. Tapi percayalah, yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya tidak ada kejahatan yang sempurna. Semoga teman-teman penyidik dari Polres Mamuju Tengah bisa segera menangkap kasus ini. Pak, ini juga ada penyidikan dari keluarga. Ya. Katanya komunikasi perkembangan kasus ini sangat sangat sulit mereka terima. Gimana Pak? Jadi komunikasi begini juga ya. Kembali lagi, penyidik juga saya pikir mereka juga hati-hati, juga tidak terlalu memberikan harapan, jangan sampai nanti dibilang penyidik PHP. Nah, itu yang juga blunder atau bumerang untuk penyidik. Tentunya mereka juga dengan kehati-hatiannya itu juga tidak mudah memberikan informasi-informasi sedikit apapun, dalam artian bisa merusak, bisa memperkeruh permasalahan sehingga mempersulit penyidikan. Ini juga keadaan penyidik tentunya yang perlu juga kita sama-sama hormati. Karena sekali penyidik nanti, mohon maaf, salah bicara tentunya blunder dan mengakibatnya pelaku bisa tambah lari jauh. Ini yang perlu kita juga sadari. Oke, maaf. Saya kira sangat jelas kita sudah mendengar penyampaian dari Pak Awi. Ya. Oke, silakan Mas Anhar dari Ketua TBM. Oke, terima kasih moderator. Pak Awi, mungkin saya cuma mau nitipkan seperti ini. Ya. Jika penjelasannya Pak Awi itu sama yang disampaikan dengan Polres, tentu diskusi malam ini tidak seperti ini. Memang kami ada kesulitan dalam mengkonfirmasi pihak kepolisian. Ya. Harusnya bisa dijelaskan tahapannya bahwa kita sudah pernah menahan orang, kemudian kita lepaskan karena tidak cukup bukti. Kita sudah ada sepatu, itu sudah diolah. Minimal hal-hal seperti itu disampaikan ke publik. Dan itu saya kira tidak dikhususkan pada satu atau dua orang. Itu harus melalui konferensi dan sebagainya. Sehingga kepercayaan terhadap kepolisian bekerja itu bisa terbangun. Saya kira itu jadi catatan buat kami. Oke. Sampaikan juga ke Polda atau ke Polres. Keluhannya Pak Arhat, tentunya itu nanti kami jelaskan kepada Kapolres, kepada Kapolda. Tapi kembali lagi, biar rekan-rekan ketahui bersama, kita juga jangan tadi, ini kan kasus tidak mudah. Kasus tidak mudah, jangan sampai pola kerja penyidik ini dibaca juga sama mereka. Jangan. Kita juga, tolong bantu penyidik. Karena apa? Semakin kita buka ini lebar-lebar kasus, sebelum bukti permulaan cukup, kasihan penyidik, nanti malah lari, malah mempersulit penyidikan. Makanya kalau mungkin
mencari perkembangan, mungkin mungkin face to face kali ya, menghadap komunitasnya, sehingga bisa disinergikan kalau ada informasi-informasi. Jangan langsung dibuka ke publik, malah bahaya. Oke, Pak. Saya kira itu jadi catatan Pak Wi. Soalnya mungkin 1-2 hari ke depan kami ke Polda ada beberapa hal yang penting juga kami sampaikan, bisa menjadi bahan untuk kepolisian. Terima kasih. Oke. Saya kira beberapa menit lagi kita akan mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Yang pasti bahwa materi-materi diskusi malam hari ini akan menjadi bahan kita bersama untuk mengungkap kasus kematian dari Demas Laira. Mungkin kita akan menutup diskusi ini dengan penyampaian dari Kak Wens, Ketua Muansi. Oke, silakan Kak Wens. Izin general. Ya, saya awal dari Aliansi Wartawan Sumber. Oke. Satu mic yang bisa ya? Oke, silakan. Satu menit. Pak General, saya ingin penekanan tentang yang menjadi bukti petunjuk, tolong jangan disebarluaskan karena itu bisa menghalangi penyelidikan. Tolong yang disebut-sebut saya di tempat keramaian, jadi tidak bisa menyebutkan yang menjadi bukti petunjuk, General. Mohon untuk penekanan kepada teman-teman tidak diungkap untuk ke publik karena ini bisa menghalangi penyelidikan kasus tersebut. Itu saja, General. Terima kasih banyak. Tolong dan kami di wartawan Sumber. Oke, terima kasih Mas Awal. Ya, oke. Silakan. Izin Pak. Untuk menutup diskusi kita. Ini nanti Sudah. Nanti terakhir Pak Wens. Ya, silakan. Habis data waktunya ini. Iya. Sudah mau habis. Saya kira yang menarik, kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Aldi dari Mabes Polri, dari Mas Agung dari Dewan Pers, Pak Ratna, itu juga teman-teman pengurus AMPI di banyak yang hadir di sini, pengurus kita dari Polri. Daerah yang seperti yang disarankan oleh Pak Awi tadi itu, saya kira itu harus kita tempuh dan itu peluang yang bagus agar teman-teman di lapangan baik KPS yang dibentuk KPS maupun KPS bersama yang dibentuk oleh Dewan Pers koordinasi atau ngobrol langsung dengan Polres tempat atau di Kapolda. Nah, mungkin di situ mungkin baru kita dapat kira-kira materi yang kita bisa temukan, bisa di-feeding ke teman-teman di kepolisian dan kesulitan para penyidik dalam mengungkap tadi ini atau kenapa informasinya harus ditahan, itu misalnya bisa dipahami. Nah, saya kira kerjasama ini yang kita tunggu update-nya, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat gitu. Dan saya tutup terkait itu, Pak Awi, karena sudah malam, waktu yang terbatas. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam hormat untuk semua yang sudah hadir, termasuk para narasumber. Oke, kita bisa sampai di sini. Izin moderator. Oh iya, gimana Mas Agung? Satu menit aja, udah mau tutup ini. Oke. Ya, silakan. Satu menit. Silakan Mas Agung. Suaranya Mas Agung belum terdengar. Mas Agung di mute. Ya. Terkait apa yang disampaikan dari Biro Penmas, saya ingin mempertegas bahwa saya tidak akan mungkin mengatakan hal-hal yang demikian tadi kalau bukan Pak Kapolda sendiri yang mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama-nama dan Pak Kapolda juga sempat katakan bahwa si pelaku ini sudah dimata-matai dan tidak akan melarikan diri. Artinya Kapolda sudah mengantongi nama-nama, berarti sudah ada petunjuk sehingga dia berani mengatakan bahwa pelaku, nama-nama pelaku kami sudah kantongi. Berarti mereka sudah mengetahui kalau begitu.